Terdapat pertanyaan bilangan berpangkat dan kita harus mencari hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Maka di sini terdapat pangkatnya di luar, maka pangkat di luar ini bisa kita kalikan ke dalam dengan pangkat yang ada di bilangan di pembilang dan bilangan penyebut. Maka di sini akan menjadi A pangkat N dikalikan dengan M per A pangkat M dikalikan dengan M ditambah N dikalikan dengan A dikalikan dengan pangkat N dikalikan dengan M min N per A pangkat M min M dikalikan dengan pangkat M min N. Maka di sini bisa kita kalikan ke dalam menjadi A pangkat NM per A pangkat M kuadrat ditambahkan dengan MN dikalikan dengan A MN pangkat MN min N kuadrat per A di sini akan menjadi pangkatnya yaitu min M kuadrat min M kuadrat plus 2MN. Maka di sini kita bisa pindahkan bahwa bentuknya jika ada A pangkat AB per A pangkat A, maka di sini akan menjadi A pangkat B min A. Maka di sini kita pindahkan ke atas akan menjadi minus pangkatnya. Maka di sini akan menjadi A MN min M kuadrat plus MN dikalikan dengan A di pangkat MN min N kuadrat minus buka kurung min N kuadrat min M kuadrat plus 2MN. Maka di sini akan menjadi A pangkat MN min M kuadrat min MN dikalikan dengan A pangkat MN min N kuadrat min plus N kuadrat plus M kuadrat min 2MN. Maka di sini akan menjadi A min M kuadrat, maka MN dikurangi dengan MN, maka akan habis. Maka di sini kali akan menjadi tambah, maka min M kuadrat ditambah dengan MN, min N kuadrat tambah N kuadrat plus M kuadrat min 2MN. Maka di sini min N kuadrat dengan N kuadrat akan habis, dan min M kuadrat dan M kuadrat akan habis. Maka akan tersisa A MN dikurang 2MN, maka akan menjadi A pangkat min MN. Maka sama dengan, karena kita maunya dalam bentuk pangkat positif, maka akan menjadi seper A pangkat MN. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.